Putra. Nikita didakwa dengan pasal 36 Junto, pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 51 ayat 2 UU Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kali ini Nikita Mirzani mengaku kecewa usai mendengar Dito Mahendra kembali mangkir dari panggilan kedua jaksa. Dito Mahendra seharusnya hadir di ruang sidang sebagai saksi. Jaksa penuntut umum atau JPU menyatakan bahwa Dito Mahendra masih dirawat di rumah sakit karena mengalami demam berdarah. Keduanya terhalang hadir lantaran masih berada di kampung halaman dan yang lain sedang dalam keadaan berduka. Saat hakim meminta tanggapannya, Nikita Mirzani menyatakan dia juga sedang sakit tetapi masih bisa menghadiri persidangan. Minta film Komik 8 itu ingin agar kasusnya lekas selesai. Yang mulia, jujur saya kecewa.